boneka. Ya. Mau nggak? Kalau nggak apa ya? Mainan masak-masakan. Olive mau? Nanti kakak bilangin deh. Saya mohon ada perhatian tambahan ekstra dari dokter ya dok. Atau apa mungkin bisa dirujuk ke rumah sakit lain dok? Dokter pasti punya kenalan cukup banyak. Atau barangkali bisa di ke rumah sakit luar negeri gitu. Sekali lagi maaf Bapak Ibu. Alangkah baiknya kalau Olive dirawat di rumah sakit ini saja. Karena dengan membawa Olive ke tempat lain akan semakin memperburuk keadaannya. Jadi yang terpenting, Bapak, Ibu, dan sekeluarga harus bisa memberi motivasi pada Olive. Permisi. Makasih, dok. Ini udah. Kos kaki udah. Pohon natal juga udah. Liv, kakak punya satu lagi nih paling keren. Gimana? Bagus kan? Olive, sebelum kakak pulang, kamu mau minta apa ke Om Santa? Olive mau salju. Salju? Liv, kita kan di negara tropis, jadi gak mungkin ada saljunya. Kalau yang lain gimana? Boneka? Mau nggak? Kalau nggak, apa ya? Mainan masak-masakan. Olive mau? Nanti kakak bilangin deh. Olive cuma minta salju, nggak lebih. Kak, anterin Olive ke kelas yuk. Enggak, males. Kakak capek tau. Kak. Enggak. Kalau mau sama Bibi, kalau naik ojek aja sana. Yaudah deh. Nanti kakak bilangin ke Om Santa ya. Kalau kamu mau salju. Pasti dibawain. Kamu kan anak cantik, anak baik. Om Santa suka sama anak kayak gituan. Kayak Olive. Papa mau bicara. Ngapain kamu ngajakin Olive melihat salju? Kamu tahu ini tidak mungkin kan? Dan dokter juga tidak mengizinkan Olive keluar. Tenang aja, Pak. Tenang. Tenang bagaimana? Kamu lihat kan keadaannya? Dia sudah cukup menderita. Kalau kamu sampai bikin dia kecewa lagi, dia akan semakin menderita. Ngerti kamu? Iya, Pak. Aku juga tahu. Aku juga gak pengen Olive kecewa. Makanya aku udah buat rencana, Pak. Dan aku butuh bantuan Papa. Please. Demi Olive, Pak. Kabulkan permintaan kamu. Om Santa bawa salju buat Olive. Makanya Olive tetap jadi anak baik ya. Jadi anak yang penuh senyum, anak yang ceria. Dan jadi Om Santa kabulkan permintaan kamu. Ada salju.
Olive seneng gak? Iya, senang. Makasih ya, Kak. Kakak memang Santa Claus. Terima kasih ya. Sama-sama, Olive. Selamat Natal ya, sayang. Iya, selamat Natal.